apalagi mau jalan-jalan, mau apa lagi? Rumah ditingkatin. Oh, rumah ditingkatin, amin. Telu, loro, siji. Podcast paling hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Adi Ucup dan Doraemon. Bersama Adi Ucup dan Fatih. Oke. Sebelum Ade mau berangkat ulang tahun, kita akan podcast dulu. Wow, udah nyampe. Itu jam 4. Kalau jarumnya lebih ke 4. Jarum panjang. Iya. Itu udah. Belum. Itu namanya 3 ya. Jam 3.20. Oke. Okay? Sekarang kita akan, sekarang kan bulan apa? Bulan apa sekarang? Bulan apa? Bulan Desember. Sebentar lagi bulan Januari. Berarti tahun 2021. Tahun bah? Iya. Nah, apa keinginan Ade yang tahun Corona hilang? Tahun 2021 Corona belum tercapai ilang. Di 2020-2021 pengennya apa aja? Corona hilang. Nah, terus? Mau jalan-jalan ke SeaWorld. SeaWorld kan udah nggak bosan. Kata abang-abang udah 2 kali. Oke, nanti 2021 kita ke SeaWorld. Terus Corona hilang. Terus apalagi sekolah? Terus sekolahnya gimana? Mau libur panjang. Libur panjang. Sekolahnya tatap muka langsung gitu. Enggak. Hah? Apa enakan online? Di rumah. Hah? Di rumah. Enakan di rumah. Enggak suka sekolah online. Tapi tetap enak di rumah, tapi diomelin mama. Kalau sama ayah diomelin enggak? Enggak. Terus Corona hilang. Terus apalagi mau jalan-jalan, mau apa lagi? Mau rumah ditingkatin. Oh, rumah ditingkatin, amin. Tingkat ke bawah apa ke samping? Atas. Terus apa lagi? Mobil, ayah nggak bisa nyupir. Mau punya AC. Cucian deh loh. Oke, kipas angin dulu ya. Terus, terus kalau korupsi gimana korupsi 2021? Nanti nggak peduli. Kok nggak peduli? Yang peduli buruh tani mahasiswa. Oh, jadi yang peduli itu, kamu nggak peduli sama korupsi? Enggak. Terus? Apa dong? Kalau misalnya 2021 ada apa? Ada pemilihan gubernur, presiden? Apa? Nggak jadi. Ada pemilihan gubernur, presiden. Terus kamu dukungnya yang kayak gimana? Terserah orang-orang ngobrol sama. Yang baik pokoknya ya. Yang nggak korupsi ya. Yang nggak ngambil duit orang, nyolong. Iya, karena kalau hukuman orang curi gimana? 60 tahun penjara. Waduh. Kalau mencurinya banyak? 350 tahun. Waduh. Apalagi duit orang miskin ya? Jadi misalnya
Kang Cilok dagang capek-capek sampai duitnya 180 juta. Ditolong sama maling-malingnya. Dihukum mau dibeliin mau hukum mati apa 170 tahun penjara. Berapa dia dicolongnya berapa? 17 M. 180. Bukan 17 M. 180 juta. 17 miliar kali. 180 juta. Aja. Oke, itu aja podcast bersama Bang Patih. Jangan lupa 3 M apa? Pakai masker. Jaga jarak. Terus? Jaga jarak. Terus? Cuci tangan, kaki, sampai muka. Oke, ketemu lagi dengan podcast berikutnya. Dadah.